بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، واهدنا بهداية العارفين، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن. يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان، اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه بارك وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى الروح الإمام الغزالي رحمه الله، وإلى الروح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله، وإلى الروح وإلى شيخنا الشيخ محمد أمين بن عدروس الحسيني شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang bawa kitab Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita dipilih oleh Allah bersama dalam bulan Ramadan, dan kalau Ramadan ini yang terakhir, kita buat yang terbaik supaya jadi bekalan kita bertemu Allah Azza wa Jalla. Kalau berterusan lagi setiap Ramadan, bertambah lagi kesungguhan untuk kita beramal. Sempena Ramadan ni kita baca tentang Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada muka surat 376, adab yang ke-38. Siapa yang ada kitab buka saja adab yang ke-38. 378. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف حفظه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال. Berkatalah pengarang kitab ini, saya baca tadi, حفظه الله, mudah-mudahan Allah menjaganya, sebab dia, beliau masih hidup ni, muda daripada saya lagi pengarang kitab ni, tapi alimnya jauh daripada Ustaz Mahathir. Memang orangnya masya Allah luar biasa. Adab ketika berpuasa Ramadan. Di antara adab-adab ketika berpuasa Ramadan. Ramadan itu bahasa Arab. Ketika orang Arab menamakan bulan ini, cuacanya sangat kuat. Panas lit-lit. Panas kuat. Sehingga memecahkan batu-batu. Panas yang kuat sehingga memecahkan batu-batu itu namanya Ramadan. Namanya Ramdha, Ramim Dhat Alif Hamzah, Ramdha. Maka disebutlah nama bulan ini Ramadhan. Maksudnya bulan yang panas, kerana
cuacanya panas sampai pecah batu-batu tu. Itu nanti jadi isyarat kekuatan amalan-amalan dalam bulan Ramadan memecahkan dosa-dosa, menghapuskan dosa-dosa. Sedar tak sedar memang dihapuskan dosa. Sebab itu dalam kaedah menyebut ini berdasarkan Al-Quran. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Jadi kata ulama, kalau kita buat dosa, terus buat baik. Contoh, mengambil barang orang, kembalikan dulu. Baru kita bertaubat, solat ke, bersedekah ke, gitu nah. Apa sahaja yang baik-baik. Contoh, terkata orang, termengata orang, maka banyakkan zikir. Subhanallah wa bihamdihi. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, siapa yang baca setiap hari Subhanallah wa bihamdihi 100 marrah, 100 kali, diampunkan dosanya yang kecil. Ha, jangan lupa. Ini zikir yang jangan tinggal setiap hari. Jadikan ia wajib untuk diri kita beramal. Mudah. Subhanallah wa bihamdihi. Bagus lagi al-baqiyatus salihat, iaitu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau nak tambah lagi, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Khusus untuk bulan Ramadan, empat ini jangan tinggal di mana-mana, especially ketika nak buka puasa. Nabi sebut fa'akthiru fihi bi arba'i khisalin. Bulan Ramadan banyakkan menyebut empat perkara. Ammal khaslatani, dua perkara ini, tardawna bihima rabbakum. Kalau kamu baca, ia akan meridakan Tuhanmu. Maksud, menjadikan Tuhan kamu rida. Itulah dia syahadah dan istighfar. Kalau kita bersyahadah, Allah rida. Kalau kita beristighfar, Allah rida. Sebab bersyahadah tu kita admit bahawa Allah Tuhan kita. Bila kita mengakui Allah Tuhan kita, kita adalah hambanya. Hambanya satu je, taat perintahnya itu. Yang disuruh buat, yang dilarang tinggal. Yang kedua, istighfar. Istighfar supaya kita jangan sombong. Maksud, kalau kita ni memang berbuat salah pun dan kita mohon ampun pada Allah, suka tu. Allah tak suka orang sombong. Penyakit hati paling bahaya hasad. Penyakit hati paling bahaya, tak berani jawab. Tadi dah tak tepat. Tak apa, dalam belajar tepat ke tak tepat memang proses belajar ya. Kalau riak, riak tu dia kategori lain juga, tapi kategori penyakit hati yang paling bahaya hasad. Penyakit hati yang paling Allah tak suka, sombong. Boleh? Tolong ditulis tu untuk diingat supaya Ramadan depan ditanya boleh jawab. Penyakit hati paling bahaya tadi apa? Hasad. Penyakit hati paling Allah benci. Sebab orang yang sombong tu dia seolah-olah dia ambil kekuasaan Allah. Sebab orang yang layak sombong, dia punya segalanya. Allah yang punya segalanya. Sebab itu jangan sombong. Baik. Dua lagi, la yaghni anhuma, tak boleh tidak mesti kita minta dua benda ini. Apa dia? Kita minta syurga dan minta jauh dari neraka. Kenapa kita minta dua-dua? Kerana jangan kita masuk syurga setelah masuk neraka. Tak mau, tak mau. Sebab tu jangan minta syurga je. Minta syurga jauh neraka supaya kita masuk syurga tanpa hisab. Kan Datin Ustazah Aminah mengajar kat sini, kita berusaha masuk syurga tanpa hisab. Beliau ada ajar doa tak untuk supaya kita masuk syurga tanpa hisab? Ada? Baik, dengar dulu doa, dengar dulu doa ni. Kalau sama tu, samalah tu. Ya Fattahu, silakan sambung.
Maksudnya belum nata. Mungkin doa lain ataupun dah dibagi tapi dalam buku saja. Mungkin juga nah. Tak apa. Ha, tak apalah tu. Ya Fattahu ya Wahhab adkhilnal jannatal firdaus bighairi hisab. Sekali lagi, ya Fattahu ya Wahhab adkhilnal jannatal firdaus bighairi hisab. Doa ni diajar oleh guru kami Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Ya Fattah, wahai Allah yang membuka, membuka segala kebaikan. Ya Wahhab, wahai Allah yang memberi, mengurnia segala kurniaan. Adkhilnal jannata, masukkan kami. Kalau boleh guna adkhilna, jangan adkhilni. Sebab na ni masukkanlah kami, suami, isteri, anak-anak. Al-jannata al-firdaus, syurga firdaus bighairi hisab, tanpa hisab. Sebab ada yang masuk syurga tanpa hisab dulu. Kalau boleh kita tak naklah. Sebab satu hari di syurga, di akhirat sama dengan 1,000 tahun di dunia. Ya Allah, kita tak mahulah. Walaupun nanti orang-orang yang beriman finally masuk syurga juga, tapi how many years you have to wait? Kita tak nak terus yang masuk. Sebab itu datang kelas Ustazah Datin Aminah, beliau akan bagi tips-tips melalui hadith-hadith Nabi supaya kita masuk syurga tanpa hisab. Itu yang kita nak. Dia masuk syurga ni, kalau kita boleh dekatkan pemahaman, macam masuk tol jugalah. Tol dulu kan paling sebelah kiri tu, tu kan manually tu. Kemudian a little bit faster yang tengah-tengah tu, touch and jangan tak go-go. Kawan saya dia touch tak go, dah kena horn orang belakang. Ha. Yang paling laju apa? Very smart, very smart, smart tech. Yang baru ni saya saya belum ni lagi. Saya pakai yang smart tech dah sekarang. Belum pasang lagi. Tapi rasa hati nak kekal dengan smart tech. Smart tech very smart satu dan tak banyak benda ni. Beli itu benda itu saja angkat kan. Tapi nak masuk lorong yang kedua tu bukan senang. Dia mesti ada card. Ada card kan? Bukan card saja, dia mesti ada amount cukup. Bukan amount saja, mesti pandai cara gunanya. Macam mana? Turunkan cermin. Jangan di high saja. Maksudnya nak masuk syurga, nah, mesti ada caranya, beramal. Tapi nak masuk syurga tanpa hisab, itu smart tech tadi tu. Tapi itu lagi banyak requirements. Apa? Kena ada ni benda tu, apa nama, device nya kena ada. Satu. Yang kedua, mesti ada cup. Tiga, mesti ada duit. Yang keempat, keajaiban duit tu mesti cukup. Jangan tak cukup. Tambah lagi mesti ada bateri. Bateri tu pula jangan kong, jangan weak. Dah semua dah ada kan? Apa lagi? Mesti cara yang betul. Macam mana? Angkatkan, jangan letak dalam drawer, angkat. Kan? Last but not least. Apa? Angkat jangan terbalik. Sebab dah kena kat orang depan ni. Angkat. Tak juga. Saya dah nervous sebab kalau saya boleh, ya Allah, jangan kerana saya orang marah. Takut nanti dia marah, dia berdosa nanti. Tapi sebabnya kita kan. Ya Allah, minta doa. Rasanya dah prepare dah semua tu. Akhirnya adik depan tu. Rupanya yang ini. Terbalik rupanya. Look at that. Walaupun kita nak the most fastest, tetapi mesti caranya betul. Dan mesti ada benda sama juga. Siapa tak nak masuk syurga tanpa hisab kan? Sembahyang cukup tak? Khidmat dengan suami cukup tak?
dengan anak-anak, dengan ibu dan sebagainya, ya. Baik, boleh kita nak dapatkan itu, kena cukupkan requirements dia. Di antara, baik, Ramadan tadi itu maksudnya apa? Cuaca panas sehingga memecahkan batu-batu. Itu tamfilan kepada amalan-amalan yang banyak kita lakukan sehingga memecahkan dosa-dosa. Sedar tak sedar, dia akan pecah juga. Lagi banyak kita amal, lagi baguslah. Nah, tadi bagus juga forum tadi itu. Seni dalam beramal. Tadi, saya datang lambat sikit tadi sebab kami berhenti pukul 10.15 tadi itu. Seni dalam beramal, bagus juga. Maksudnya apa? Kita beramal, bagus. Tapi bagaimana kita biar cerdik supaya amalan tu bertambah-tambah pahalanya walaupun amalnya sedikit. Yang kita kongsikan tadi, niat kena banyak. Ni, kita masuk kelas ni kan? Apa tujuan? Memang tujuan nak belajar kan? Ha, itu satu pahala. Biar banyakkan niat itu sebab koi banyak, koi bagus. Lagi banyak niat, lagi bagus. Niat yang pertama tadi memang saya nak hadir untuk menuntut ilmu. Tambah yang kedua, supaya saya keluar daripada kejahilan. Yang ketiga, supaya saya dapat bersedekah. Tengok tabung di depan tu ada berapa tu. Ha, masuk. Masuk di sedekah berapa dah, tiga kan. Yang keempat, supaya saya dapat jumpa kawan-kawan. Jumpa kawan yang baik itu kan memberi motivation. Apa dah? Empat kan? Supaya saya dapat ilmu hari ini, saya nak disseminate, saya nak sampaikan pada yang lain. Lima. Apa? Lima ke enam tadi? Lima. Saya paling kurang satu jam setengah Ustaz Mahathir bercakap ni, taklah saya mengumpat orang. Apa dah tu tu? Saya nak supaya saya kalau tidur pun biar bernilai ibadah. Tapi dengan niat, jangan buat lara, jangan mendengar orang lain mengumpat. Itu apa dah tu? Tujuh. Kan? Tiga tambah sendiri. Maksudnya lagi banyak niat, lagi banyak pahala. Tambah lagi. Ya Allah, kalau kehadiranku ini diterima olehmu sebagai suatu amal soleh, berpahala ya Allah. Sampaikan juga pahala ni pada makku yang sudah meninggal dunia, juga ayahku. Tengok pahala lagi. Sebab walaupun kita niat begitu, insyaAllah pahala sampai. Bila pahala sampai, itu some sort of menolong orang yang dalam kubur sekarang. Orang dalam kubur tu memang perlu sangat pada pertolongan. Nah, terutama sekali sedekah, baca Al-Quran. Jangan lupa niat untuk mak ayah yang dikubur tu. Berapa dah tu? Jadi lagi banyak lagi bagus. Di antara adab-adab ketika berpuasa Ramadan, solat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat pada malam pertama di bulan Ramadan, dan pada setiap rakaatnya membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Fath. Al-Imam Al-Mas'udi berkata, balagani anna man qara'a surat al-fathi awwala laylatin min syahri Ramadan fi salati tatawwu' rak'ataini aw arba'in hufidha dhalika al-'am. Barang siapa yang pada malam pertama di bulan Ramadan, kita dah malam ke berapa ni? Malam ke-12. Ni bermakna yang kita baca ni untuk tahun depan. Melaksanakan solat sunat 2 rakaat dan membaca surah Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina. Tak hafal, letak Quran depan tu. Tak hafal juga, pegang. Boleh. Sempatkan diri. Ni sempatkan diri. Maka dirinya akan terjaga sepenuh, setahun penuh sampai Ramadan akan datang. Ni kan dah. Siapa yang buat ni mudah-mudahan dimakbulkan Allah. Yang belum, niat untuk buat tahun depan. Memperbanyakkan amal ketaatan pada bulan Ramadan seperti zikir. Zikir tu boleh jadi basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi hamdalah, alhamdulillah. Boleh jadi tahmid. Tahmid. Sama lah juga. Alhamdulillah. Boleh jadi takbir. Boleh jadi tahlil. Boleh jadi hawqalah. Boleh jadi salawat dan lain-lain. Nah? Jadi bila disebut, hendaklah kita berzikir banyak-banyak. Jangan disebut basmalah. Basmalah.
basmalah. Tahmid, tahmid, bukan dibaca alhamdulillah. Solat sunnah, solat sunat satu rawatib. Tolong diingat ya, tolong diingat. Solat sunat yang paling tinggi nilainya tak boleh lawan solat sunat rawatib. Kenapa? Sebab ia mengiringi solat fardu. Kalau sebelum disebut apa? Qabliyah. Kalau selepas ba' Perdana Menteri ataupun Tuanku Sultan kan yang mengiringinya, orang sebarang ke orang yang tak sebarang? Betul ke soalan ni? Yang mengiringi tak sebarang. Orang yang mengiringi orang yang mulia ni bukan orang sebarang kan? Maksudnya orang yang special. Kerana yang dikawal itu sangat special. That's why solat rawatib paling tinggi, mengalahkan solat tarawih. Sebab itu jangan berebut sangat kalau nak solat tarawih sampai tak sembahyang ba'diyah isyak. Jangan. Solat ba'diyah isyak dulu baru solat tarawih. Tolong diingatnya, sebab solat dua rakaat tu dalam mazhab kita Syafi'i yang muakkad dua, itu lebih besar pahalanya daripada solat tarawih. Dia punya ranking tu sebab memang dia status dia solat rawatib, jangan tinggal. Siapa yang nak sebuah rumah dalam syurga, 12 rakaat solat rawatib every day jangan tinggal. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Semula ya, 2 rakaat sebelum zuhur, sebelum zuhur. Subuh dulu, subuh dulu. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas berapa dah? 6. 2 rakaat. Ulang balik, ulang balik. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat selepas sebelum zuhur, 2 rakaat selepas berapa Kak Ajah? 8. 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas. Inilah namanya solat sunat yang muakkad, yang sangat-sangat dituntut dalam mazhab Hanafi. Mazhab kita Syafi'i 10, sebelum zuhur 2. Tapi kita nak ambil pahala dapat rumah every day dalam syurga. Tu yang kita tambah 2 lagi tu, yang muakkad 2. 2 lagi tidak muakkad. Kalaulah letih sangat, capek sangat, nah, jangan tinggal 12 rakaat ini. Kalau rajin 22 rakaat. Kalau rajin, apa dia? 2 rakaat sebelum tunggu dulu subuh dulu. Selalu kena tinggal subuh, kesian. Biar daripada mula. 2 rakaat sebelum ini keseluruhan ni, rawatib ni, muakkad tidak muakkad. 2 tadi kan. 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas sebelum dulu, sebelum isyak, dan 2 rakaat selepas. Berapa semuanya Kak Aja? 20, bukan 22? Sebab lepas isyak tu tadi 2 ke 4. 2. 20. Begini. Begini ya. Selepas insya', difahami dulu. Ada satu hadis yang Nabi sebutkan, arba'un qabla dhuhri ka'idlihinna ba'da al-isya'. 4 rakaat sebelum zuhur pahalanya sama dengan 4 rakaat selepas isya'. Wa arba'un ba'da al-isya' ka'idlihinna fi lailatul qadar. 4 rakaat selepas isya' pahalanya seperti mendirikan pada malam Lailatul Qadar. Apa pahala kalau kita solat malam Lailatul Qadar? 1 rakaat equivalent 30,000 rakaat di bulan lain. Meaning to say, kalau 4 rakaat berapa? Darab kali kan? Berapa kalinya? 30,000 Kak Ajah, darab dengan 4 berapa? 100
20,000. Ini pahala untuk 4 rakaat selepas sa'i syak dan 4 rakaat sebelum zuhur. Zuhur kan tadi hadis kata 4 rakaat sebelum zuhur sama pahalanya dengan 4 rakaat selepas isyak. 4 rakaat selepas isyak pahalanya seperti mengerjakannya pada malam Lailatul. Kerjakan malam Lailatul Qadar 4 rakaat, berapa pahala tadi? 100. Ah, kita dua kali dapat. Sekali sebelum zuhur, sekali selepas isyak. Persoalan. 4 rakaat yang disebut pahalanya begitu tadi itu termasuk rawatib ke atau tidak? Ha, ni nak bagi tahu ni, ada dua pendapat mazhab. Mazhab Syafi'i itu bukan solat rawatib. Maksudnya bukan solat yang mengiringi solat Isyak. Solat Isyak diiringi cuma 2 rakaat akhir, itu sahaja. Sebab itu, dirikan dahulu solat rawatib 2 rakaat, baru dirikan solat sunat 4 rakaat. 1. Jadi 6 lah tu. 2. Kaedah, mana-mana solat rawatib qabliyah baik, ba'diyah baik, wajib sebut qabliyatan. Kalau qabliyah, wajib sebut ba'diyatan. Segera kita faham. Mazhab kita Syafi'i tadi, rawatib selepas isyak berapa rakaat? 2. Yang inilah kita baca, usalli sunnatal isya'i rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Baik, yang 4 ini rawatib ke tak? Tidak, tadi kita sebutkan. Bila tidak, tak sebut ba'diyah pun tak mengapa, nak sebut pun tak mengapa. Jadi untuk membedakannya, kita tak sebut usalli sunnatal isya' rakaataini lillahi ta'ala. Angkat lagi 2 rakaat. Usalli sunnatal isya' rakaataini lillahi ta'ala. Atau buat 4 rakaat sekaligus. Usalli sunnatal isya' arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Tanpa menyebut ba'diyah. Boleh. Atau sebut ba'diyah. Boleh. Tapi dia bukan dalam kategori ba'diyah. Sebut ba'diyah, tapi ia bukan dalam kategori ba'diyah. Sebab kalau dia ba'diyah, wajib sebut ba'diyah. Dia. Kalau dia bukan rawatib, nak sebut ba'diyah boleh, tak sebut pun tak mengapa, sebab dia bukan rawatib. Boleh, ha, jadi tak sebut pun tak apa, sebut pun tak mengapa. Dalam mazhab Hanafi, tengok kalau kita belajar mazhab ni seronok, sebab kita ada jalan keluar. Contoh, kita ni dah letih dah nak buat 6 rakaat tu, ya Allah, mujahadah betul dibuatnya. Tambah Abang Haji dah 3 kali hon kereta, ha, nanti marah lagi. Buat sahajalah ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi 4 rakaat tadi adalah rawatib. Buatlah 4 rakaat dengan sebut tadi itu, usalli sunnatal isya' rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Angkat lagi, usalli sunnatal isya' rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Selesai. Kalau nak laju lagi, sebab Abang Haji dah hon 4 kali, tadi 3 kali kan, ni 4, buat sekaligus, usalli sunnatal isya' arba'a rakaatin ba'diyatan lillahi ta'ala. Baik. Walaupun dalam mazhab Asy-Syafi'i sebut tadi kan berapa rakaat? 6 kan? 2 dengan 4. 4 ni disebut tak pahalanya tadi? Disebut. Apa dia pahalanya? Seperti mengerjakan pada malam Lailatul Qadar. Senang-senang kita bagi figure 120,000. Yang ini disebut tak ganjarannya? Tak disebut. Ni, yang rawatib ni tak disebut. Pun begitu, walaupun tak disebut, tetap ini lebih besar pahala daripada ni. Macam mana pahalanya? Wallahualam. Yang penting besar. Ha, sebab itu jangan tinggal solat rawatib. Boleh tu? Right. Yeah. Itu rawatib. Rawatib tapi bukan mu'akkad. Dia rawatib juga tapi bukan mu'akkad. Bila kita sebut mu'akkad yang sangat dituntut, bukan yang tidak mu'akkad tu tak dituntut, tak payah buatlah. Buat juga. Buat juga. Supaya terhina daripada api neraka. Kalau tak larat, buat berdiri, buat duduk, buat 4 rakaat terus, ya. Kalau tak larat berdiri, buat duduk. Sembahyang sunat boleh duduk. Tolong diingat, fardu wajib berdiri, qada wajib berdiri. Tolong diingat. Baik.
Solat sunnah sudah. Solat sunnah ada berapa? Tiga. Satu, rawatib. Dua, nawafil ataupun nafilah. Nafilah ni banyak. Cuba kita hitung daripada bangun tidur eh. Solat apa? Berwuduk dulu, solat sunat, wuduk. Kemudian pagi tu solat sunat duha. Kemudian pagi sampai petang tak ada solat sunat situ. Maghrib, antara maghrib dengan isyak ada satu solat jangan tinggal. Solat sunat awabin. Dah tahu dah solat sunat awabin ni? Kena bagi tahu. Ni baru poin nombor dua ni. Solat sunat awabin jangan tinggal. Siapa yang solat sunat awabin itu seperti dapat pahala 12 tahun melakukan ibadah dan diterima Allah. Sebab itu Habib bin Habib Omar pesan dan ulama lain pesan. Kalau maaf ya, dia bertaubat di usia senja. Di usia senja baru umur dah lanjut, maaf ya, baru nak bertaubat. Syukur juga daripada tak taubat kan. Sebelum itu penuh dengan kelolakannya. Kelolakan, lola, lola. Jadi di bubuh imbuhan jadi kelolakan. Nah. Dan mungkin zaman Pop Yeye dulu, cermin mata gelap seluar lingki. Itu bahasa Ustaz Ismail Kamus tu nah. Mungkin dia tak berapa nak disiplin solat dan sebagainya kan. Tapi alhamdulillah Allah baginya hidayah, dapat juga dia bertaubat. Jangan tinggalkan empat waktu ini. Jangan pandang belakang. Maksudnya empat waktu ini jangan take it for granted. Beramal betul-betul. Satu, malam, waktu malam tu. Especially satu per tiga malam yang akhir. Satu. Dua, lepas subuh sampai ke terbit matahari. Tiga, lepas asar sampai ke maghrib. Yang keempat, maghrib sampai ke isyak. Ulang balik empat tadi. Satu waktu malam. Kalau tak boleh semua, satu per tiga malam yang akhir. Macam mana nak tahu satu per tiga malam yang akhir? Malam tu boleh dibagi dua. Maghrib sampai subuh bagi dua. Ha, itulah dia tengah malam. Kenapa kena tahu? Sebab sahur yang kita buat ni baru dapat fadilat sahur bila berlalu tengah malam. Katalah ambil mudah-mudah, tengah malam tak semestinya, tengah malam pukul 12. 12 satu minit barulah kalau kita sahur dapat barakah. Pukul 11.55 itu mori baru tu. Itu belum lagi sahur. Itu baru mori. Pukul 11 itu sekadar menghabiskan bubur lambuk dan cendol yang tak dihabiskan tadi itu, berserta dengan roti John. Jangan sebut banyak-banyak ni, baru pukul 11. Nanti kurus puasa kita kan. Tolong diingat ini penting. Pukul 12 pertengahan malam kan, 12 satu minit kalau sahur baru dapat pahala sahur, baru dapat pahala Allah merahmati orang yang sahur. Nah, tapi tak afdal lagi, itu baru fadilah. Fadilah maksudnya ada kebaikan. Tapi afdal bila? Satu per tiga malam yang akhir. Sebab tu penting ilmu matematik ni. Sama juga kita nak bermabit di Muzdalifah kan, kita keluar daripada bumi Arafah selepas maghrib. Kita pun sampai di bumi Muzdalifah pukul 11 malam. Kita pun kutip batu whatever, boleh tak terus pergi ke Mina? Tak. Dia kena bermabit. Mabit maksudnya bermalam di Muzdalifah. Macam mana nak tahu malam? Itu yang penting tadi. Tengah malam, walaupun satu saat, barulah boleh pergi. Jadi maksudnya kita sampai pukul 10, tunggulah kat situ 2 jam. Barulah boleh. Siapa yang sampai ke bumi Muzdalifah pukul 1, kutip-kutip batu tak payah tunggu dah, sebab dia dah masuk waktu untuk bermabit. Itu penting tak tu? Penting. Satu per tiga malam sama juga daripada maghrib sampai ke subuh pagi. The first one third, the second one third, the last one third of night, itu yang paling afdal sahur. Paling afdal sahur. Dan paling afdal qiyamul lain ataupun tahajud. Satu per tiga itulah berlaku Isra' Mi'raj.
bukan awal malam, bukan tengah malam. Tu saya dah cerita, tak cerita dah. Cerita tahun depan, bulan Rejab nanti. Penting kita tahu ni supaya kita ambil waktu afdal. Tu yang kita sebut tadi tu, seni dalam ibadah. Orang lain beramal juga, tapi kita dapat lebih. Saya bagi contoh ya. Tuan-tuan, puan-puan kan tadarus, kan? Ha. Kalau dah tadarus, baca apa? Baca Quran, baca apa lagi? Kan? Tapi nak bagi dia besar pahala, muqaddimahkan dulu. Allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli shay'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilayka bayna yaday dhalika kulli. Baru baca ayat tadi tu, baca ayat mana kita? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal layli idha saja, sampai habis. Tutupkan lagi. Sadaqallahul azim adada khalbihi wa rida sihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Berbezalah pahala kita dengan orang yang tak baca itu. Itu nama seni. Sama juga, bukanlah payah sangat. Tak hafal, ambil buku, buka. Tengok handphone, buka. Pembuka amalan. Saya dah kongsi kat sini belum? Rasa sudah kan? Siapa yang ada beli buku hijau Kanzus Saadah tu? Dalam tu ada. Siapa yang dia bawa? Tak bawa. Ke tak tahu? Bawa tapi apa ni? Pernah dengar sebelum ni? Saya rasa pernah sebut 4 kali kat sini ni. Rasanya dalam buku Kanzus Saadah, siapa bawa? Buku Kanzus Saadah tu buku amalan. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil warna hijau, yang besar warna ungu. Tak lagi ya? Pelik juga tempat ni. Sebab buku tu dah diterbit berbulan-bulan dahulu. Oh, mungkin PKP? Heran ya, dekat sini selalu lambat. Tak semestinya buku saya, buku Habib Omar pun ada juga. Nah, buku Habib Syekh Fahmi Zamzam tak ada. Buku Syekh Nuruddin tak ada. Buku Syekh Nuruddin tak ingat saya. Tapi buku Habib Omar ada. Allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday. Dalam tu tak ada. Tu lama dah buku tu. Tengoklah nanti. Kalau siapa yang beli buku Kanzus Saadah saya tu yang warna hijau ni, tengok dalam tu ada buku tu. Ini namanya Kanzus Saadah. Sudah rasanya ni. Kan? Masya Allah. Ke dah 3 biji beli. Itulah. Cium bau saja. Dia kena amal baru kita ingat ni, cium bau saja. Boleh? Dalam buku ni ada di kandungan depan ni. Pembuka amalan. Baca yang itu. Yang belakang tu kan dah hafal. Ada da khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Right. Ya, yeah, silakan. Betul. Sebelum baca Fatihah boleh ke ajar apa-apa saja? Betul. Sebelum baca Fatihah ke ajar. Maksudnya sebelum kita nak bertadarus, sekali baca tak apa. Seorang lead yang lain baca. Itu tidak ada dalam hadis ya, tapi ulama bagi kita cara supaya dia bertambah-tambah amalan. Nantilah saya buat tulis dan saya rumikan, saya terjemahkan supaya semua dapat mengamalkan. Tu nama seni tadi tu. Ya, sila. Bagus soalan ni, jarang orang tanya. Saya rasa ni kali pertama dalam dunia ni orang tanya soalan ni. Baguslah. Sebab bertanya ni nak beramal kan Kak Ajar? Jawabnya ialah, kalau kita selalu buat boleh diqadha.
Kalau tak, kalau selalu buat, kalau tak selalu buat, jangan. Untuk selamat begini ke aja. Untuk selamat memang kita tak dan dah nak buat sebelum zuhur tu kan, supaya kita lambat orang dah solat dah pun. Ketika itu jangan solat sunat lagi ya, sebab bila orang dah iqamah, idza uqimatis salah fala salata illal maktubah. Bila dah diiqamahkan jangan solat lagi, solat sunat maksudnya, kecuali sembahyang maktubah. Jadi memang kita tak sembahyang, tak dan pun qabliyah, niat saya nak gabungkan qabliyah dengan ba'diyah, boleh. Tapi ini jarang dibuat ya. Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan itu tidak digalakkan. Memang ada dua pendapat. Tapi kan selalu kajah selalu buat solat tu kan, kita nak ambil 14 12 rakaat tadi kan, boleh dibuatnya nanti. Ini bukan qada ni, tidak. Memang diniat selepas. Macam mana niatnya? Bagus soalan ni nah. Memang itulah yang patut ditanya. Untuk zuhur untuk zuhur nah, qabliyah dengan ba'diyah kan, jadi 4 jadi 8. Usalli sunnat adh-dhuhri 8 raka'atin, 8 raka'at. Ba'di qabliyatan ba'diyatan, qabliyah dan ba'diyah lillahi ta'ala. Gabung. Kalau tak pakai bahasa Melayu pun tak apa. Sahaja aku solat sebelum dan selepas zuhur 8 rakaat kerana Allah Ta'ala. Boleh buat 8 rakaat. Tak ada tahiyat awal. Sebab kita nak kejar tadi tu. Kalau rajin lah. Kalau tidak, tak mengapa. Tak perlu diqadha sebab kita tak selalu buat. Kalau yang selalu dibuat, boleh. Nabi pernah solat selepas asar. Walhal lepas asar tak boleh dibuat. Waktu tahrim, ketika ditanya, Nabi kata ini sembahyang zuhur tadi itu, qabliyahnya, qabliyah zuhur yang saya tak sempat nak solat sebab ada orang datang berhajat dan sebagainya. Tapi dalam waktu tahrim, ulama nak kata bukan kena solat waktu tahrim, tak. Maksudnya bolehnya qada sembahyang yang luput itu kalau selalu dilakukan. Tetap juga ulama katakan jangan sembahyang waktu tahrim, sebab ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Tadi tu Nabi buat tu nak mengatakan boleh apa, boleh qada yang telah luput tadi tu. Soalan pertama tadi apa? Apa dia? Straight sahaja. Boleh buat sekali seumur hidup, boleh. Betul. Satu salam sekali seumur hidup paling kurang, sebab kata Imam Nawawi, apa yang kita pelajari wajib kita amal. Walaupun sekali in your lifetime. Musafir boleh? Boleh. Boleh, tapi ada seni je lah untuk ni. Selalunya orang tak solat qabliyah ba'diyah dah ma'ajah. Sebab apa? Jangan kata qabliyah ba'diyah. Semayang 4 jadi 2. Kalau ma'ajah buat tu memang Masya Allah tu. Boleh dibuat. Boleh. Tapi kaedahnya, hendaklah sembahyang fardu dilakukan dulu baru ba'diyah. Selagi asar tu, contohnya, selagi isyak tu tak dibuat, tak boleh buat ba'diyahnya. Sebab kena buat fardu dulu baru ba'diyah. Kena susun jadi 4 tu. Satu lagi, apa soalan yang mula-mula tadi tu? Mula-mula tadi tu. Kak Ajah tanya mula-mula tadi apa? Yang apa yang mula-mula tadi sebelum yang sembahyang. Baik. Allahumma ini itu bukan hanya untuk baca Quran je ni. Untuk semua zikir. Boleh. Contoh kita nak baca kitab ni, baca dulu Allahumma ini uqaddimu ilaika bayna kulli naf. Pahalanya sangat besar. Ada perkara yang saya nak cerita tapi saya tak mau dirakam. Tapi tak apa, teruskan rakam. Ada perkara yang saya nak cerita. Maksudnya amalan pembukaan tadi tu dia ada hikmah dia. Kalau lepas ni boleh, tapi tolong jangan rakam. Supaya tidak menjadi fitnah. Saya tahu ni semua bagusnya.
Cuma satu syarat lah, siapa yang nak rakam boleh, tapi jangan bagi kat orang. Dengan suami pun jangan. Jangan. Kak Ajah dengan mengaji tak apa, dua-dua tak apa. Mereka boleh, orang lain jangan. Bukan apa, kadang-kadang di panjang-panjang-panjang dah jadi cerita pula. Walhal, dengar sekerat-sekerat, kan duduk macam ni kan elok. Dengar saya bercakap daripada mula sampai akhir kan jelas. Ni tiba-tiba yang tu dikeratnya, dipotong, jadi cerita pula. Nah, mudah-mudahan Allah mengampunkan kita dan mengampunkan orang yang buat fitnah ya. Kita sambung dulu, tak bergerak-gerak lagi kita ni. Doa, jangan lupa doa tadi tu. Apa yang diamal 4 tadi bacaan tu? Cuba sama-sama kita. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Kalau bagus ya, kalau bagus, cuba berazam untuk baca 100 kali setiap hari. Cuba dalam Ramadan, mudah-mudahan di luar Ramadan pun sama juga. Sebab Nabi kata banyakkan baca ni bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan banyak baca, di luar Ramadan lagi banyak. Sebab bulan Ramadan ni ada kekuatan, yang sunat jadi wajib, yang wajib jadi 70 yang wajib. Kalau di luar Ramadan tak ada apa yang menguatkan, tu yang kena banyak baca tu. Tapi kalau baca 100 pun okey dah. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nanti siapa yang pandai bahasa Arab mesti tanya saya soalan, kenapa yang dua pertama tu guna ana, aku, dan dua yang the rest tu guna kami. Ashhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Wa astaghfirullah, aku mohon ampun pada Allah. Tapi yang ketiga tu, nas'alukal jannah, kami mohon syurga daripadamu ya Allah. Wa na'udzubika minan nar, dan kami mohon dijauhkan neraka. Kenapa di sini aku, kenapa di sini kami? Sebelum ada yang tanya, saya jawab dan saya bagi tahu. Kerana bila kita bersyahadah guna aku dan beristighfar guna aku, dia lebih touching. Dia lebih touching. Sebab istighfar tu dosa kita, jangan dosa orang lain. Biar dosa orang lain besar, kita kecil sekalipun, tetap kita concern dengan dosa kita. Itu yang kita guna aku. Nah, tapi kenapa syurga dengan neraka kita minta kami? Sebab kita nak masuk syurga dengan suami, dengan isteri, dengan anak, anak dengan ayah ibu. Kalau boleh sekampung, sekampung-kampung kita dalam syurga tu. Itu maksudnya. Dan lepas daripada api neraka. Syurga ni dia mendata. Ini syurga begini. Tengah-tengahnya adalah syurga Firdaus. Mudah-mudahan kita masuk syurga Firdaus. Amin. Mendata gini. Tapi kalau neraka, dia macam gaung ke bawah. Kalau syurga, ada yang kata 7, ada yang kata 8. Firdaus di tengah, pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Ataupun 8. Dia mendata. Sehingga kita boleh ziarah ni, syurga ni, boleh ziarah ni, boleh nanti nak. Tapi kalau neraka, dia macam gaung. Kalau saya boleh tamthilkan begini. Satu, syurga atas. Dua, tiga, empat, lima, enam. The deepest. Yang paling dalam syurga apa? Neraka apa? Neraka Jahannam. Cuba kita bayangkan and research saja ya. Ini gaung ni. Ini dinding. Agak-agak boleh lari tak? Itu. Bila dengar, bila itu pun dah semput dada kita dibuatnya. Sesak dah rasanya. Ini di, tapi memanjang. Kalau mendata boleh lagi sembunyi kat sini, sembunyi kat sini kan? Tak. Itulah juga padang mahsyar. Seluas-luas, tidak ada lekuk, tidak ada valley, tidak ada gunung, tidak ada lembah, whatever. Begitulah seperti putih roti. Itu dahsyat sekali. Ataupun putih perak. Tapi neraka begitu. Sehingga disebut ainal mafar. Mana jalan keluar? Tak ada. Dalam neraka Jahannam bawah tu nak naik atas tu ya Allah. Satu riwayat dalam neraka Jahannam tu,
Nah, ketika Nabi bersama sahabat dalam kitab Mukashafatul Qulub karangan Al-Imam Al-Ghazali. Ada yang baca Al-Ghazali tapi paling fasih Al-Ghazali. Boom, ada satu bunyi lah kata. Nabi tanya, "Ata'rifuna madzaka?" Kamu tahu tak bunyi apa tu? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Nabi dia tahu. Nabi kata itulah batu yang dilepaskan dan baru sampai tadi tu, itulah kedalaman neraka jahannam 7,000 tahun. Kita belajar fizik kan? Saya tak ambil sains tapi tahu sedikit lah. Kalau benda tu ringan, dilepaskan dia akan gitu kan? Ha. Kalau dia berat, batu, dia akan pergi dengan cepat. Tapi kalau batu besar, lagi dia cepat. Ni batu besar baru 7,000 tahun baru sampai ke bawahnya itu. Mana nak lari? Sebab itu jangan bercita-cita. Tak apa ustaz, finally masuk syurga juga. Memang betul. Memang betul. Orang yang ada akidah, nanti kalau dia berdosa akan dicelupkan dalam api neraka berapa tahun tak tahu, wallahu alam, tapi finally masuk syurga. Jangan di finally tu diambil. Nah, sebab tak apa ustaz, lah masuk nak syurga juga ya. Tapi berapa tahun? Ni mengajar dengan aircon dengan sangat kondusif ni pun kalau lebih 1.5-10 kali tengok jam. Sebab bila nak habis ni. Bukan tempat ni. Ni orang dekat Baghdad. Tak ada. Maksudnya apa ni, jiwa kita kan. Sebab kita memang kadang-kadang tak tahan dengan lama. Ini satu hari sama dengan 1,000 tahun, kuat ke kita? Dan neraka macam tadi tu. Jangan ada perasaan yang beritikad begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah, insyaAllah ke ajah-majah ni luar biasa sedekahnya. Jangan tak bersedekah. Sedekah tu unik lah. Kalaulah orang tu meninggal dunia dan diprolongkan lagi umurnya, dia tak nak buat lain, dia nak fa'asaddaqah, dia nak bersedekah. Kenapa? Saya dah cerita kat dulu sini kan, sebab dengan sedekah boleh menjalar kepada ibadah lain. Dengan sedekah dia boleh bagi pakaian guna solat, kan kaitan tu, dan makan dan minum. Ustaz sakit perut, kenapa? Dah 3 hari tak makan, rumah banjir contohnya. Kita pun sedekah dapatlah makanan segar bugar ustaz tu, berceramah sebab sedekah gitu. Jadi sedekah itu sangat unik. Sedekah tak semestinya dengan duit. Sedekah dengan makanan boleh. Apa-apa sajalah. Tapi tengok kalau nak sedekah ni, orang tu dah banyak beras, jangan sedekah beras dengan dia. Sedekah duit. Dia dah banyak pakaian, jangan sedekah pakaian lagi. Sedekah makanan gitu ya. Dia dah banyak makanan, tapi dapur kan memang sebanjir ke electricity kan tak ada. Beli dapur yang apa tu? Apa tu? Yang boleh apa nama buat dapur tu ya? Yang buah balang tu lah. Dan whatever yang penting dapur tu yang tak pakai electricity tu. Gas tu. Membaca Al-Quran dengan merenungi maknanya tu yang terbaik lah. Tapi kalau dalam tadarus biasanya kita baca-baca je kan. Paling kurang. Dan boleh tadarus walaupun dengan online ya. Walaupun dengan online boleh tadarus. Sebab niatnya satu je, nak mengkhatamkan Al-Quran. Kita bersemuka ni pun nak khatamkan Quran. Tapi kawan kita dekat Sudan, dekat Syria, dekat Indonesia nak join sekali. Why not? Why not? Nabi tak buat, ya betul. Tapi apa yang Nabi tak buat bukan semestinya tak boleh buat. Ini kena faham elok lah. Baik, membaca Al-Quran dan berbagai macam amal ketaatan lainnya. Yang ketiga, menunaikan solat sunat tarawih pada setiap malamnya secara rutin. Dan jika terdapat uzur dalam melaksanakannya, maka sunat untuk diqadha pada waktu yang lain. Boleh, tapi jarang kita dengar ini. Kalau nak qadha, boleh. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi."
Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, itu salat tarawih, kerana keimanan dan mengharapkan redha Allah, maka Allah akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Maksudnya dosa kecil. Kalau dosa besar, wajib taubat nasuha. Kalau tapwe yang diambil bulan tu, kembalikan balik tapwe itu. Kalau hutang, kembalikan hutang ataupun minta dihalalkan. Baik, cara melafazkan solat sunat tarawih secara berjamaah. Oh, saya baca juga, usalli sunat tarawih rakaataini ma'muman mustaqbilal qiblah. Jarang kita sebut, tak sebut pun tak apa. Ada anillahi ta'ala. Baik, tidak mengunjing. Oh, begitu dalam kitab ni. Saya baca apa yang ditulisnya ni. Tidak mengunjing seseorang. Maksudnya apa? Tidak mengumpat seseorang atau berbohong atau mengadu domba. Mengadu domba ni apa? Gosip. Gosip ya. Kerana hukumnya adalah haram dan dapat menghapus pahala puasa. Puasa tu sah, tapi pahala puasanya kosong, malah dia berdosa. Dulu ada dua orang perempuan zaman Nabi, disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, kadang-kadang Imam Al-Ghazali, riwayat Imam Ahmad. Tak tahan dua orang ni, lalu minta izin Nabi untuk buka puasa. Nabi bagi satu bekas. Yang perempuan pertama tu, dia pun taqayyat, dia pun muntah. Muntah balang tu, separuh tu penuh dengan daging yang fresh flesh. Fresh flesh, daging yang mentah. Terkejut orang. Mai mana ni? Pasal puasa, mai mana benda ni? Yang perempuan kedua pun macam tu juga. Ha, jadi penuhlah ni. Rupa-rupanya apa? Nabi kata, hatta ni samata amma har ahallallahu lahuma. Keduanya ni berpuasa daripada sesuatu yang dihalalkan pada keduanya. Makan minum halalkan. Kenapa tak berani makan dan minum? Sebab puasa. Tapi waftarata amma haramallahu alaihima. Kedua-duanya mengharamkan, maksud membatalkan pahala puasanya dengan sesuatu yang diharamkan ke atas keduanya. Rupa-rupanya buat apa dua orang ni? Mengumpat orang lain. Jaga, jangan mengumpat. Kalau mengumpat sah tak puasa? Sah, pendapat jumhur. Tapi pendapat Al-Imam Al-Auza'i batal. Kenapa? Sebab orang yang mengumpat orang lain seperti makan daging saudaranya. Kalau kita berpuasa makan daging, apa hukum? Daging makan, apa hukumnya? Ah, batal. Sebab itu batal puasanya. Tapi pendapat ini tidak kuat. Ulama kata batal juga, ya, tapi batal pahala puasa. Malah dia berdosa. Jangan mengumpat. Kalau ada mukadimah-mukadimah mengumpat tu, jangan izinkan. Antara mukadimah mengumpat, you know, ada. Jangan jawab I don't know, jangan. I will let you know. Hanya gitu jadi ceritanya. Hang tahu tak? Hang tahu tak? Jawab dia tak mau. Jangan jawab hang tahu tak? Tak tahu, jaga. Dia, ha, tengok, mula. Jangan kawan dengan dia. Ha, tengok, tak ada apa pun orang tu salah. Kerana dia tu, saya nak sebut ke tak bulan Ramadan ni? Contoh tak apa. Kak Johan bagi green light tak apa. Sebenarnya saya berat nak cerita di luar Ramadan. Mahu saya di Ramadan oleh kerana in the name of contoh. Jangan kawan dengan dia. Kenapa? Kata kawan ni. Dia ni buaya darat. Maaf ya. Kesian orang tak ada apa kena buaya. Kawan ni jawab, jangan begitu ni. Kawan ni pula tanya, kenapa? Kawan ni jawab, dia tu bukan buaya darat. Dia buaya darat dan laut. Dia pula tambah. Ingat kawan ni tadi,
Ingatkan wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ingat dia bagi tazkirah tadi tu, dia pula tambah sikit lagi. Orang macam ni tak boleh bawa kawan orang macam ni. Ha. Dia tu benar buaya apa tu? Masya Allah, bagus-bagus soalan Ramadan ni. Dan sungguh-sungguh bagus soalan mengaji. Kalau benar dia tu buaya darat, tidak mengapa untuk kita peringatkan orang. Ada 6 perkara keadaan boleh mengumpat orang yang tak jadi dosa, tapi niat untuk memperingatkan diri. Contoh antaranya, dia tu memang buaya darat dan laut tadi tu. Memang betul, memang begitu. Kita ada kawan, dan kawan kita ni ada anak perempuan contohnya, nak berkahwin dengan, maaf ya, buaya darat tadi tu. Dan memang betul-betul buaya darat. Banyak kes lah memang menunjukkan dia buaya darat. Ha, boleh kita bagi tahu dengan kawan tu. Jah, Ajah. Sorry Jah ya. Saya dapat info dan accurate. 11 orang bagi tahu. Yang ini yang ke-12. Bagi cukup 1 dozen. Bakal kawan rapat, kawan Kak Ajah tu, dia tu buaya darat dan laut. Kalau betul lah buaya darat cukup lah, laut tu tambah tu kan, tak mengapa, boleh. Sebab dia memang begitu, takut nanti kalaulah dia kahwin dengan orang tu jadi mangsa saja. Maksudnya ialah atas kahwin, atas dasar gitu je. Lepas tu nanti tak lama bahtera kehidupan itu. Better bagi tahu awal-awal. Tapi niat, jangan niat nak memburukkan orang, itu memang satu yang hakiki. Yang kedua, jangan exaggerate. Kalau buaya darat sahaja, jangan tambah laut. Jangan lebih-lebih. Itu boleh mengaji. Sama juga contoh, maaf ya, suami ni dia, maaf, kedekut orangnya. Sangat kedekut. Dan Kak Ajah jumpa dengan hakim, Tuan Qadhi ataupun hakim, saya nak lapor lah suami saya, ya Allah, kedekut. Itu mengumpat tu. Sebab mengumpat maksudnya mencerita keburukan orang ketika dia tidak ada. Dan kalau dia dengar, dia marah. Marah tak? Marah tu. Tapi benda ni hakiki. Itu namanya mengumpat yang dibolehkan. Pasti apa ni, hakim akan tanya, kamu betul ke dia kedekut? Ya Allah, raja kedekut. Tambah lagi. Ha, itu kalau betul raja tak apa bang cik. Kalau exaggerat lala jadi dosa itu ya. Di ketika yang perlu memang. Kalau dia contoh orang yang bermegah-megah dengan maksiat dia. Contoh dia kaki botol. Kenapa dia sebut kaki botol ya? Whatever lah. Peribahasa Melayu ni unik. Kalau kita tahu maknanya. Kalau tak tahu makna, kadang-kadang kita keliru juga. Contoh harapkan pagar, pagar makan. Saya baru 2 bulan lepas tahu maksudnya. Yang sebenar-benarnya lah. Saya jadi hairan juga, apalah salah pagar. Pagar kan menjaga padi. Satu, kenapa dia pula yang disalahkan? Kesian. Yang kedua, macam mana dia nak makan? Dia mana ada mulut? Pagar tu kan, baru 3 bulan ke 2 bulan tadi saya sebut? 3 bulan lepas baru saya dah tahu rupanya pagar tu adalah sejenis burung. Ada Kak Ajah baru tahu ini ni. Rupanya itu adalah sejenis burung. Sama juga, jangan lepaskan batuk di, apa salahnya meletak di kat mana lagi nak melepas batuk? Kalau orang nak persoalkan lah, takkan nak batuk masuk ke rumah. Keluar lagi, tengusat ni, batuk ni. Maafkan saya. Itulah kalau kita tak faham maksudnya kan. Rupa-rupanya batuk tu apa? Ha, betul Kak Ajah, yang nama batuk tu apa? Ha, tu kan tempat cerut air kan? Ke bawah hari ni tahu? Ni yang datang-datang ni lah. Ha, maksudnya, lebih teruk daripada saya lagi. Tak, biasalah tu. Ha, biasanya ada yang kita tahu, ada yang tak. Maksudnya peribahasa Melayu ni penuh dengan makna ya. Ha, bukan sebarang-barang tu.
Baik, kita habiskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim sikit lagi. Tidak mengunjing tadi tu. Apa ni? Mengadu domba ya. Sudah. Kam min sa'imin laysa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Atas. Berapa ramai orang yang menjalankan puasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Saya suka bahasa yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Beliau sebut begini. Kam min sa'imin muftiron wa kam min muftirin sa'imun. Berapa ramai orang yang berpuasa hakikatnya dia berbuka, dia tak puasa. Berapa ramai orang yang tak puasa hakikatnya dia berpuasa. Maksudnya berapa orang yang, ramai yang berpuasa tapi dia tak jagalah mulut tadi tu, maka dia batal pahala puasanya. Berapa ramai orang yang tak puasa di luar Ramadan ni tapi dia tak mengumpat orang, dia tak menggosip, fitnah, whatever, dia macam seperti berpuasa. Itulah, jadi jagalah, jangan lapar dahaga saja kan. Baik. A'ifus siyam, muliakanlah ibadah puasa. Fa inna siyama laisa min at-ta'ami wala min asy-syarab. Kerana sesungguhnya puasa bukanlah hanya sekadar tak makan tak minum. Walakin as-siyama, akan tetapi hakikat puasa itu minal ma'asi, daripada maksiat. Ada satu hikmah yang sangat besar di bulan Ramadan ini. Apa dia? Kita sanggup tinggalkan yang halal dalam tempoh yang panjang semata-mata menjunjung perintah Allah selama 29 hari atau 30 hari. Itu nanti regularly itu akan buat satu, menghadirkan satu sifat dalam diri lebih senang menghindarkan yang jelas-jelas haram di luar Ramadan kerana menjunjung perintah Allah. Sebab apa? Di bulan Ramadan kita tinggalkan yang halal, makan minum bersama dengan pasangan kan halal. Lama tu bila? Daripada subuh sampai maghrib. Halal semua tu, tapi tak berani kita buat, satu je sebab, kerana menjunjung perintah Allah. Nanti 29, 30 hari nanti terbiasa. Ini mengajar untuk luar Ramadan lebih senang meninggalkan yang jelas-jelas haram semata-mata menjunjung perintah Allah. Kalau ini dapat, bermakna puasa kita lulus, madrasah Ramadan lulus. Tapi kalau sama je, itu nak kena muhasabah balik. Nah, madrasah ni 30 hari, 29 hari ni tidak berbicara buruk tatkala berpuasa kerana dapat menghapus pahala puasa. Man lam yada qaulazzur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk dan keji, wal amala bihi, dan beramal dengannya, falaysa lillahi alaihi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabah. Allah tidak memerlukan puasanya di saat dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Patut-patut tadi kita tak makan tak minum, Allah kasihanlah, kasihanlah dengan kita kan. Sebab kita sanggup tak makan tak minum tadi, tapi dalam masa yang sama dia bercakap benda yang kotor, keji. Keji kat sini, nah, itu lebih melibatkan benda yang segan saya nak sebut, yang melibatkan suami isteri lah. Nah, kalau sebut keji, keji tu mengumpat tu memang, tapi ni lebih melibatkan suami isteri. Ni dibuka cerita whatever, na'udzubillah. Kalau begitu puasanya tak ada apa, lapak ke, dahaga ke, hang punya pasal, biar kau bahasa gitu, tak ada apa bagi Allah. Tapi kalau orang tak makan minum dan juga berpuasa, mata, telinga, lagi lidah, lagi yang depan belakang tu, tangan kiri, tangan kanan dan kaki, tangan kiri, tangan dan kaki, itu Allah akan jaga. Berbuka dengan sesuatu yang halal, kerana barang siapa yang berbuka dengan sesuatu yang haram, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Haram ada dua. Satu, memang benda tu haram. Yang kedua, benda tu halal tapi cendol orang lain diambilnya. Halal cendol itu kan? Tambah air kedondong. Air kedondong tu ais, letak asam boy. Halal tak? Masalahnya orang lain diambilnya. Dia jadi haram aridi, haram yang mendatang. Nah, ataupun dia ambil dia tak bayar. Apalah sangat tu ya, janganlah sampai begitu.
Kenal tak dengan Imam Nawawi? Imam Nawawi kenal? Pernah jumpa? Tak, sebab beliau meninggal tahun 676 Hijrah. Tahun ke berapa tu? Siapa dapat jawab soalan tu, saya nak bagi dia hadiah. Hadiah-hadiah buku ni. Tapi bukan buku ni lah. Bukan buku ni. Maksudnya buku ni di luar sana tu saya hadiahkan. Kurun ke berapa? Kalau salah, bagi buku ni kat saya. Imam Nawawi meninggal tahun 676 kan? Kurun ke berapa? Saya dah cerita kat sini macam mana kita nak letakkan kurun pada tarikh tu. Silakan. Siapa berani bagi kat saya buku? Siapa yang nak hadiah, saya bagikan ini. Soalannya sangat simple. Imam An-Nawawi meninggal tahun 676 Hijriah. Kurun yang keberapa? Jawapannya ialah, boleh saya jawab? Kurun ke? Satu. Bagus attempt Kak Ajah tapi tak tepat. Bagus attempt tu bagus. Biar saya jawab, biar saya jawab. Tak nak juga bagi buku kat orang. Sila open. Open lagi. Ada kat luar terus ambil tu insyaAllah. Tak berani. Sebab kalau salah kan bagi buku kat saya. Jawapannya ialah, digit yang pertama campur satu. Digit yang pertama tadi berapa? 6 campur 1. 7. Ni ilmu ni nampak simple tapi Imam Al-Ghazali meninggal tahun, saya tak tanya tahun berapa, saya tahu. Kalau tahun berapa sampai Zuhur saya kat sini. Gurau je nah. Beliau meninggal tahun 505 Hijriah. Kurun ke berapa? Awal kurun yang ke-6. Boleh? Sekarang saya bagi hadiah, betul? Kerana saya sayang dengan imam ini dan imam kita, Imam Syafi'i. Tapi soalannya, tahun bila beliau meninggal? Itu yang tadi itu saya tahu. Mesti nak tanya kurun berapa. Saya bagi clue Saya bagi hint, beliau meninggal awal kurun ke-3. Dia mesti dua something tu. Dua berapa? Silakan. Saya nak bagi ni hadiah bulan Ramadan. Kurun ketiga maksudnya Kak Ajah mesti 2 point something. 2 something. Dua berapa tu? Siapa yang jawab tadi? Kak Ajah yang jawab. Saya akan hadiahkan Kak Ajah. Itulah jawapannya. 204. 204. Tolong diingat ya. Itu tarikh wafat. Tarikh beliau hidup lahir. Saya bagi jawapan. Tarikh beliau lahir adalah tarikh Imam Hanafi wafat. Allah. Ingat. Tahun beliau lahir adalah tahun Imam Hanafi wafat. Kurun yang kedua. Dia mesti satu something. 150. Boleh? Kak Ajah, nanti jangan Kak Ajah, nanti kita jumpa di luar ya. Saya nak hadiahkan buku ni sebab nak datang lagi kan sebulan lagi. Baik, saya ingat sedikit lagi. Baik, saya baca sedikit lagi dan saya nak bagi tahu buku yang terbaru saya buat waktu PKP ni tadi. 40 hadis peringatan tentang kubur dan kematian. Waktu Ramadan ni lah bagus kita tahu tentang kubur, kematian. Nah, sebelum tu saya nak ucap terima kasih dulu pada Kak Ajah, Mak Ajah, Datuk Datin ya, yang terlibat mungkin membaca La Ilaha Illallah untuk almarhum ayah saya. Almarhum ayah saya 9 hari lepas meninggal, saya balik kampung, saya tanpa minta. Yang ni nak cerita ke tak ni? Ini saya share kemudian lah. Kemudian nanti lah. So sekarang ni jadi bahaya juga ya. Anyway, ini buku yang saya buat dan bagus juga untuk kita baca, merenungi diri sendiri. Dan sebelum saya tutup majlis ni, saya akan cerita keadaan orang yang mukmin meninggal dunia dan orang kafir. Sekejap, dalam
5 minit. Nah, baik, saya habiskan ini dulu. Tidak banyak. Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Oh, Masya Allah. Ni ulama besar ni. Saya dah cerita dengan tuan-tuan kat sini ni. Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir berkata, waftir alal halali ya talibal kamali, dan berbukalah dengan makanan yang halal, wahai pencari kesempurnaan. Saya cerita sedikit sebab nama dia dah kat sini. Nama beliau Abdullah bin Hussein bin Tahir, ulama besar Yaman, wali Allah. Beliau ada anak saudara. Anak saudara beliau ni namanya Abdullah juga, tapi Ibn Umar bin Yahya. Beliau tadi nama siapa? Abdullah bin Hussein bin Tahir. Anak saudara beliau Al-Habib Abdullah juga, tapi Ibn Umar bin Yahya. Beliau panggil, ya Abdullah, anak saudara beliau, saya tengok dekat Masilah. Masilah satu tempat di Yaman, perkampungan. Rumah kamu menonjol daripada rumah orang lain. Ini dalam pandangan kasyaf, pandangan kewalian. Rumah orang lain sama je bumbung, tapi rumah kamu menonjol sedikit. Dan bilik tidur rumah kamu lebih menonjol daripada rumah kamu. Apa rahsia? Ini cerita orang-orang kewalian ni, sama-sama mereka tak pelik kan? Kita jangan sebarang. Sebab kita bukan wali. Kalau wali pun wali nikah. Tapi wali yang sebenarnya, wallahu alam, kita tak tahu ya. Kata anak saudara beliau, pak cik, kami buat rumah ni macam yang pak cik ajar jugalah. Satu, dengan duit yang halal. Dua, dengan niat yang baik supaya berteduh daripada hujan, panas, aurat terjaga anak isteri. Di situ dibuat majlis taklim, baca kitab, nah, belajar ilmu agama. Ha, begitu. Cuma, kata beliau, tidak ada bilik dalam rumah saya ni melainkan saya khatamkan Al-Quran. Karena beliau orang yang khatam, orang yang hafiz. Maksudnya bilik ni, bilik A ni khatam, bilik tetamu. Bilik ni khatam 30 juzuk, bilik ni pun khatam. Even tangga, tangga, tangga rumah mereka besar. Kalau rumah tangga, tangga rumah kita tu jenuh tu. Setiap anak tangga, bukan setiap tangga. Setiap tangga tu, ni 30 juzuk. Anak tangga, setiap anak tangga tu 30 juzuk, 30 juzuk. Dan paling banyak saya khatamkan dalam bilik tidur saya. Sebab itu dalam pandangan kasyaf ya, dilihat menonjol daripada rumah orang lain. Dan bilik tidurnya menonjol daripada bilik yang lain. Kita kalau tak mampu buat begitu, bagi khatam jugalah. Macam mana beli radio? Beli radio. Saya pun baru tahu juga, balik Sarawak baru ni, rupanya ada radio lah. Saya promote ni, saya promote. Tapi saya tak tahu jenis apa tu. Dia kecil je radio tu kat Ajah. Ha, radio. Radio tu dia 30 juzuk non-stop. Ha. Dekat Shopee RM30 je. Sebab Zawjah saya baru beli semalam. Saya balik kat rumah tu, dia cerita dia macam ni ketika ayah. Saya tak habis lagi cerita tadi kan. Cerita ayah saya tadi yang saya ucap terima kasih begini. Eh, orang tak jadi nah. Tak jadi, tak jadi. Sambung balik kisah tadi. Kalau tak diingatkan saya lepas ni, saya lupa tu. Kalau nak juga nak tahu apa persambungan tadi tu, tak ada apa pun, saya nak ucap terima kasih je. Tapi benda tu rasanya tak perlu cerita dengan orang ramai. Cerita dengan orang dalam dewan ni saja ya. Sambung kat mana tadi? Rumah. Rumah kita kalau tak boleh dikhatam 30 juzuk seorang, biar ramai-ramai. Abang Haji sejuzuk, Kak Ajah sejuzuk, anak-anak sejuzuk. Ha? Sehari 7 juzuk, esok 14 seterusnya, kan? Tak pun ambil masa sebulan ke nak khatam, biar juga khatam. Tak boleh juga. Itu yang kata beli radio tadi tu. Beli radio yang memang 30 juzuk non-stop. Tapi kena charge, jangan tak charge, tak charge. Nah, masuk surah An-Nisa patah balik Baqarah. Nah, ini berterusan. Ada radio tu. Baru semalam Zawjah saya beli RM30 je Shopee. Masya sonok di rumah di dengar tu ya, sonok. Itulah kata paling kurang, janganlah rumah kita kesian 20 tahun dah di rumah tu tak ada dibanggakan. Dia tak boleh nak bangga kat rumah sebelah. Kalau rumah sebelah saya bangga. Dia kata rumah tu kalau boleh bercakap lah,
Tuan saya khatamkan saya dah 15 kali. Kan ada dibanggakan. Kesian tengok rumah dinding kita tu dengan aircon, dengan kipas, kesian mereka. Tak ada yang dibanggakan. Biar paling kurang mereka bangga dengan radio yang mengkhatamkan. Dapat pahala radio. Radio yang dapat pahala. Rather than nothing. Barakah tu insyaAllah ada barakahnya. Baik, last, tidak banyak tidur pada siang hari. Tidur boleh tak? Boleh kalau letih, apa salahnya? Tapi saya tolong, saya nak ingatkan, setiap perkara yang harus niatkan. Minum haruskan, dapat pahala tak? Dapat dosa tak? Tapi kalau niyum niat untuk suara lebih jelas didengar orang, penyampaian lebih lagi boleh dapat diikuti, dapat pahala. Tidur dapat pahala tak? Dapat dosa tak? Tapi tidur nak bangkit malam qiyamul lail, dapat pahala. Tidur nak buat sahur suami, dapat pahala. Itu ya. Saya ingat setakat ini dulu untuk ini. Saya nak ceritakan sedikit di sini ya. Saya ceritakan satu hadis sahaja. Ada 40 hadis dalam ni. Saya nak cerita, saya tak tengok kitab sebab masa tak cukup. Orang yang meninggal dunia, dia beza. Orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Dalam hadis ni sebut, saya buat ringkasan sahaja. Ada maka tak Kak Ajah? Saya pinjam sekejap. Nabi mengajar para sahabat dengan banyak cara, metodologi, berceramah, berkhutbah. Tapi sekali Nabi pernah lukis ini dekat tanah. Nanti bila ada usah cerita hadis ni, tolong diingat apa yang saya buat ini. Ada sekali Nabi lukis satu petak yang macam ni, menunjukkan apa? Boleh kita nak guna apa pun method untuk berdakwah. Nabi kali ini guna method melukis. Beginilah. Kemudian baginda buat begini. Kemudian baginda buat begini. Setelah dibuat begini, baru Nabi explain apa itu. Lalu baginda mengatakan, Ini dahulu. Ini adalah insan. Manusia, kita lah ni. Ni yang sini, tengah ni. Sini ke sini adalah manusia. Yang melingkunginya empat itu ni, yang ini ni, ini namanya ajal. Namanya ajal. Di sini pun kita dah tahu, kita sekarang dilingkungi oleh ajal anytime sahaja. Dan yang panjang ini, panjang keluar ini, ini adalah angan-angan. Angan-angan, cita-cita, dream, di sini lah. Yang warna biru tu adalah ujian dalam kehidupan. Ini adalah obstacles, ujian. Ujian. Sampai Nabi sebut begini. Ketika Nabi sebut khat yang dalam ni, Nabi sebut begini. Kalaulah ini lepas, pasti ini akan dia jumpa. Kalau ini lepas, pasti ini akan dia jumpa. Maksudnya dalam kehidupan pasti akan ada cabaran. Itu Nabi sebut. Nah, tinggal lagi. Kita kat mana tadi? Dalam ni kan? Kan kita ada cita-cita kan? Belum tentu akan sampai cita-cita itu. Tapi tak mengapa. Nak tunjuk ni, cita-cita ni kadang-kadang terlepas daripada ajal. Maksudnya ajal dulu. Tak sampai nak cita-cita tu. Tapi nak bercita-cita silakan. Tapi kadang-kadang terlalu panjang sehingga ajal dulu. Tak dan dia nak dapat pada angan-angan itu. Kerana itu di sini kita, ini ujian-ujian pasti. Kalau tidak satu, dua. Kalau tidak dua, kalau tidak banyak pun satu pasti. Dan kita dilingkungi oleh ajal, pasti kita akan meninggal. Apa moralnya? Obstacles itu biasa dalam kehidupan. Cuma kena sabar,
Kena banyak ilmu, pasrah pada Allah, kena tahu jalan keluar. Yang kedua, kita pasti akan meninggal. No one is immortal. Sebab kita dilindungi oleh ajal. Tidak salah kita berangan-angan, tapi jangan angan-angan tu memang tak dapat digapai. Lebih baik kita tumpukan beramal untuk kita menghadapi kematian. Nah, ada dalam buku ini, hadis ini ada dalam buku ini. Yang saya nak cerita begini, 5 minit. Orang yang beriman, kalau dia nak meninggal, sakaratul maut, malaikat akan turun daripada langit. Ini bukan malaikat maut ni. Memang malaikat daripada langit turun. Sebab malaikat tinggal di langit. Dia bawa kain kafan daripada syurga dan bau-bauan daripada syurga. Ni orang yang beriman ya. Ketika dia di bumi, turun mereka tu. Lalu mereka duduk di depan ataupun dekat dengan mayat tadi. Mayat tahu, kita tak tahu. Dan mayat tu, mereka duduk tu sepanjang mata. Mata memandang tu kan, seluas mata memandang. Memang nampak malaikat itu. Hakikatnya kita tak tahu ya. Barulah turun malaikat, barulah datang malaikat maut. Dan mencabut nyawanya dengan tenang. Seperti air yang jatuh daripada teko. Mana teko kat sini? Tak ada. Apa sahajalah ya. Ini tak elok juga. Inilah. Ni teko. Kan ada muncung sikit ni. Kan ada muncung teko kan? Tuang. Kalau dituang, tersekat tak air tu? Tak. Flos saja. Kenapa? Tak ada yang menyekat. Begitulah nyawanya. Flos je keluar. Dengan senang. Nah, tidak disentap sebab senang sangat. Keluar. Keluar tu daripada roh ni. Seketika itu malaikat daripada langit tadi sambar. Nah, ambil, istilahnya ambil roh tadi, dibubuh dalam kain kafan dan wanginya tadi bukan main lah. Kemudian diarak, bawa ke langit yang pertama, diminta izin dibuka pintu. Malaikat yang ada di langit jadi hairan. Ma hadzal ruhut thayyib? Apa gerangan roh yang sangat bagus ni? Disebutlah namanya Hajah sekian, binti Hajah bin Haji sekian di dunia dengan nama yang sangat baik. Kemudian bukan setakat tu je. Langit pertama nak pergi langit kedua, dibawa ke atas, diiringi oleh langit malaikat yang ada di langit pertama ni. Maksudnya hebatlah roh tu. Kita kalau berjalan orang iring kan rasa something. Ingat tak waktu Raja Sehari dulu? Masya-Allah. Oh, kita berjalan ya. Kadang-kadang orang bunga nah, tabur bunga, minyak wangi, tisu pun ada. tertabur nah. Langit pertama, dua, semua lepas, semua hairan siapa ni? Sampai langit yang ketujuh. Lalu Allah katakan tulis orang ini dalam kitab Illiyin. Dalam Illiyin maksudnya tempat roh-roh yang baik. Baik, barulah dikembalikan ke jasad. Waktu tu kita menangis tengok jasad tu. Kan? Dia sebenarnya gembira. Kalau bolehlah dia nak bagi tahu kita jangan nangis. Bapak dah. Kalau boleh, tapi dia tak bolehlah kalau dia cerita kita pula menangis, kita pula pingsan. Kan? Itulah. Situ dulu, stop kat situ dulu nah. Dia ada cerita panjang lagi untuk orang-orang yang tak beriman, orang kafir, sebaliknya. Turun juga malaikat tadi tapi bawa kain kasar. Bawa kain kasar. Dan ketika dia malaikat maut datang, roh dia berlari-lari. Roh dia ni berlari ni. Maaf ya. Sebab itu ada sebahagian ketika nak meninggal orang tu tak mau keluarganya duduk dekat. Sebab dia menjerit, aduh, sakit dan sebagainya. Sehingga diletakkan di dalam bilik seorang-seorang. Sebab dia kuat sangat. Masa dengar, silent. Meninggal lah tu. Kita Islam jangan gitu ya. Memang ada. Saya pernah dengar ni. Tapi saya tak sebutlah. Oh, bukan Islam lah maksud saya ni. Tu yang dia ketakutan. Huru-hara. Last-last, tak boleh. Dia kena cabut juga. Cabutnya bukan macam air keluar tadi. Tapi disentap. Fayan tazi'ahu intiza' ni disentap. Seperti besi yang berduri tu dekat kapas yang basah. Cuba bayangkan. Kalau disentap, tak berselerak kapas tu. Melekat dan sebagainya, menakutkan. Ketika itu dimasukkan ke dalam kain yang kasar tadi dengan bau yang paling busuk di atas muka bumi orang ini. Lalu nak dibawa ke atas,
lalu melalui sebahagian malaikat. Malaikat kata, roh apa yang teruk macam ni ni? Disebut namanya dengan nama yang paling teruk dan hina di dunia. Minta lepas langit pertama, tak diizinkan. Malah dicampak roh itu ke orang itu semula. Memang tak nampak apa, tapi merasa kehinaan yang sangat-sangat. Nah, selepas itu lagi teruk, lagi teruk. Nah, itulah sedikit yang ada dalam buku ni. Dan apa tanda-tanda husnul khatimah dan sebagainya, nanti ada masa saya nak baca buku ni dekat sini nanti ya. Setakat ini dulu. Satu, bolehlah kita nak tutup ni setakat ini dulu. Hadza wabillahi taufiqul hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin.